Dari lebih. Pagi 26 gimana? Ini pagi 26 tuh seru banget ya, gimana ya? Tapi ngeri. Sih seru banget, walaupun kebanyakan mainnya tapi kebanyakan gak mantep banget deh pokoknya OSIS 26. Terus sayang, pasti sayang banget sama OSIS, terus bikin kangen, terus banyak banget yang udah kita laluin bareng-bareng dari broker, makrab, terus semuanya deh pokoknya OSIS. Ada pesen gak? Pesennya ya keep solid aja, pokoknya semoga semuanya PK OSIS solid terus sama PTN yang diinginkan. Amin. Sukses UN-nya, sukses PTN-nya, PTN. Semoga ini perjuangan kita di PK dan OSIS tidak berakhir gitu saja. Amin. Juga berlanjut sampai nanti. Amin. Pokoknya seru karena seniornya ganteng. PK OSIS gila, di hati, PK tuh PTN selalu di nanti. Yeah. Bisa juga tuh. Ada kecelakaan tuh, empang 3, serius. Terus pasti lo datangnya telat. Hah? Pasti lo datangnya apa? Pasti lo berangkatnya juga telat. Tengah 6? Iya. Semalam emang di mana? Hah? Semalam emang di mana? Pasar Minggu. Lo kesel nggak? Oh, kayak gini. Wah, tuh nih, ngeselin nih orangnya, aduh. Gue punya trik biar lo masuk sekolah. Jadi lo telepon dulu nyokap lo. Udah tahu itu, gue udah tahu. Tapi lo kenapa nggak ngelakuin itu? Nah. Sekarang kita lagi berangkat, masih di jalan. Udah di mana, Ger? Udah di Ciawi. Iya, udah di Ciawi. Di Awi. Karena kita mau terus lanjut Bakawi. Ke Cibodem. Beda. Kita mau lanjut terus ke Cibodem. Kita bakal mau foto bete yang temanya itu kayak camping-camping. Gak, iya, yang di luar mainstream gitu. Parah deh. Parah. Ini mainstream nih kita di sini. Iya, ganteng banget. Kita ada anti-mainstream banget. Keren ya, walaupun hujan-hujan gini tapi kita bisa ngatasi lah, kalau enggak tinggal 3 lagi nih. Kita udah di Gunung Pancar. Kita mau foto buku tahunan. Terus tadi sebenarnya kita 8. Udah mau jam 8 ya? Tentang. Iya, kita jam 8 harusnya jalan. Tapi gara-gara ya namanya juga orang. Namanya juga orang.
Jadi kita baru itu jam 8 ya, Ros? Iya, enggak, jam 10. Jam 10 dan itu alhamdulillah sih enggak macet. Terus habis itu pas ada miskomunikasi gitu. Iya. Jadi tiba-tiba rombongannya jalannya sendiri. Iya, ada yang ke Bandung, ada yang kemana, tapi akhirnya kita juga tetap sampai di Gunung Pancar. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Pancar. Setelah perjuangan lama, akhirnya kita sampai juga sini. Kita sama-sama berdoa biar acara kita sukses. Bisa kalian kenal ketemu hujan lagi. Doa dimulai. Bilangin om nih. Bilangin cincin. Kipes 2, Allah Akbar ya. Kipes 2, Allah Akbar. Capek banget, padahal udah paling pertama. Cuman nggak pulang-pulang sampai sekarang tahu nungguin apaan. Capek, terus tadi di sekolah aku jadi bete, jadi pengen tidur aja. Walaupun tidur cuma di batu. Tik, makanannya bisa nambah. Makasih ya Mama Sini sama Mama Eka. Banget deh, pokoknya makasih banget buat 12 IPS 2 untuk setahunnya. Lasem. Gokil. Capek. Alhamdulillah nggak hujan. Alhamdulillah banget nggak hujan. Tapi sedikit becek. Harapannya semoga banyak yang diterima di PTN. Amin. Pokoknya sukses, dilancarin sampai ujian-ujiannya. Di SBM semuanya selesai. Amin. Kelompok Hapas juga foto juga. Tadi sempat hujan banget parah gitu, tapi alhamdulillah sekarang udah nggak hujan lagi. Terus saya sekelompok sama Acil, nyamuk, Pan, gitu. Ya udah sekarang kita mau foto individu. Hari ini capek banget tapi seru banget. 12 IPA 1 kompak. Biasa aja. Paling cuma agak kesel karena ada hujan tadi. Capek, juga foto BTK, tinggal foto rame-rame, abis itu kita pulang deh. Terima kasih banget buat kakak-kakaknya, juga udah mau nemenin ibu-ibunya semuanya. Yaudah, ini kita udah capek banget. Dadah! Halo semuanya! Kita dari Pasugas, sekarang kita lagi foto buku tahunan di TSG. Terus itu ada Adi. Terus di dalam masih banyak anak-anak lagi nih. Oh, hai. Ini base camp kita. Terus di sana banyak anak-anak yang lagi. Ini buat perantakan itu semua bareng-bareng taruh sini tapi ini ya. Yeay. Jadi sekarang ini kita masih dalam proses pengambilan gambar buat buku tahunan kelas 12 di TSG. Sekarang udah setengah 2 nih. Dan kita masih dalam karya. Kita lihat. Di foto di tempat kedua ini di musim parah banget jangan dibawa di musim apa ini? Hah? Di musim keprajuritan. Ya, di musim keprajuritan. Jadi tadi abis dari museum transportasi kita pindah ke sini soalnya ada dua kelompok yang foto di sini. Hari ini seru. Kayaknya ini hari terakhir kita bareng-bareng sama
kelas IPA 3 yang alhamdulillah mukanya hari ini pada seger-seger. Biasanya kalau di kelas stres gitu kan, yang mukanya jelek gitu. Pokoknya gitu deh. Jadi hari ini bisa ngelihat semuanya cantik banget gua, ya Allah. Harapan gue banyak banget, tapi yang jelas satu sih yang penting, semoga makin banyak personilnya The Tuck Dance Diamonds yang tahun gue alhamdulillah 49 piala, coy. Selamat sore semuanya. Ya. Assalamualaikum. Ya, jadi pertama-tama tepuk tangan tuh untuk kita semua. Cukup juga hujannya tadi nggak galak-galak banget sama kita, jadi amin, bisa lancar semuanya. Min, sekarang kita berdoa aja deh biar kedepannya lancar BT-nya, fotonya bagus-bagus. Yoi, berdoa dimulai. IPA 3! IPA 3, mancai! Mancai! 1, 2, 3! IPA 3! Tepuk tangan dong. Terima kasih.
Terima kasih. Mereka ini udah. Mereka tuh benar-benar berharga banget gitu. Apa dari kita ketemu dari baru 2 tahun ya. Oh iya, minta maaf juga yang udah mungkin merasa pernah disakitin sama aku. Aku pun harus berjalan.